Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada yang terbaru nih. Di sini kita akan melihat gaya Ayu Ting Ting di acara Brownies TV. Namun sebelumnya Mimin akan memberikan informasi mengenai bintang tamu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Salah satunya ada Bastian Steel dan juga Romaria yang selalu kompak nih dari kecil hingga sekarang ya. Dan masih banyak lagi bintang tamu yang lainnya. Salah satunya ada Gary dan Jeremy Pantau yang berhasil mendapatkan juara di PON 2021 kali ini. Dan juga kita kehadiran si kembar tiga Petruk nih, nggak sabar kan? Nah, di sini ada beberapa video mengenai bintang tamu yang kece-kece abis nih, dan juga pastinya pembawa acara yang gokil abis nih. Di sini ada yang menjadi sorotan pemirsa di acara Brownies TV siang ini, yaitu gaya dan tingkah laku dari Ayu Ting Ting. Dari Yeni Mulyanti, "Ayu nyanyi sambil manjat, jantung gue yang enggak aman," gulali Ayu Ting Ting Brownies TV Rabu 13 Oktober 2021. Terlihat gaya Ayu Ting Ting yang nyentrik banget nih. Dan di sini juga yang buat ngakak ketika Wendy Cagur dan Ayu Ting Ting berubah menjadi kakak adik yang sedikit dongo. Di sini mereka mengenalkan keluarga dongo dikit. Sontak dari perkataan Ayu dan juga Wendy Cagur tersebut membuat suasana lebih berwarna lagi nih, bahkan semuanya tertawa terbahak-bahak. Ayu sama Wendy memang gokil banget nih ya, dari patroli Ayu Ting, dongo dan dikit. Ini namanya totalitas tanpa batas. Hahaha. Dari Diana Nuruddin, "Brownies ada Ayu Ting Ting pasti rame, ger." Ger banget ya, memang hari ini yang super ger deh. Dari Fatimah Kadir, "Yang penting mereka berdua pasti lucu, asal jangan yang gimmick-gimmick, banyak yang gak suka. Kita cuma butuh hiburan yang menambah imun, kita bukan untuk baper-baperan, love you." Gemes ah, kata Ella Zahra, "Terbaik bikin ngakak, waka-waka bener-bener parah, mereka berdua sakit perut aku nontonnya. Kenal ini kakak adik dongo dikit, ah peleho, suka banget kalau udah ada mereka berdua." Riyahya Rianti 179, "Bener-bener perut bisa dikocak, lucu banget." Ayu Ting Ting, Wendy Cagur kalau sudah beraksi ya parah banget ya, lucu banget nih. "Kalian kakak beradik yang selalu menghibur Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, waduh ampun, gokil abis. Ayu sama Wendy kacau banget, dan lihatlah tingkah dari Ayu Ting Ting." Ngelap kacamatanya pakai baju Wendy Cagur, memang kakak adik yang selalu kompak dan tidak ada gimmick-gimmick apapun ya. Saya selalu untuk Ayu dan juga untuk Wendy Cagur serta yang lainnya. Lihat juga di sini ketika Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur turun dari belakang layar dan masuk ke studio. Haha, lucu banget ya gayanya, sungguh menarik hati nih. Dari Ziva 144, "Sakit perut aku, ngakak terus, dua gokil benar-benar mengemaskan sekali." Dan inilah gaya dan tingkah Ayu dan juga Wendy Cagur yang selalu bikin heboh suasana di Brownies TV, yang pastinya buat kita semua tertawa nih. Pokoknya kita berdua ini saudara apa? Dongo dikit ya. Pokoknya kita berdua ini saudara apa? Dongo dikit ya. Pokoknya kita berdua ini saudara apa? Dongo dikit ya. Bagi sahabat semua yang ingin melihat tingkah kocak Ayu Ting Ting, Wendy Cagur yang parah banget nih, dan juga Ruben Onsu serta Ivan Gunawan, jangan lupa besok saksikan Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat, dan pastinya dengan bintang tamu yang super viral dan juga super keren abis. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting tanpa ada rekayasa dan juga tipu-tipu. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
one time like this. Make it pop.